Sobat One Pride MMA. Fighter Ananda Wahyu berhasil membungkam Frisno Tumilar di Fight Night ke-29. Bertarung selama 2 ronde, Wahyu berhasil mendominasi atas lawannya itu. Di awal ronde pertama, ia begitu agresif saat bermain di stand-up fighting. Setelahnya, ia berhasil melakukan takedown dan bermain di ground. Begitupun di round kedua, ia berhasil menguasai pertarungan ground hingga akhirnya mengunci sang lawan dengan kuncian rear naked choke. Inilah cuplikan pertarungannya. Satu menit.
Namun di blok oleh Frisno. Dua kali Bung. Jual beli pukulan masuk. Dan bantingan telak kali ini. Bantingan dari Ananda Bung. Kita lihat Ananda mencoba untuk naik posisinya dari melepaskan diri dari half guard. Kali ini posisi half guard. Kita lihat. Sedikit demi sedikit Ananda mulai naik. Tidak boleh melepaskan kaki dari Ananda. Apabila lepas maka akan kembali ke posisi di ronde pertama dengan hujaman-hujaman elbow. Dan Frisno kembali terancam, Bung. Ya, sudah. Oh, masih half guard, Bung. Masih half guard. Dan Frisno masih hanya bisa menangkan kepala dari Ananda, Bung. Betul sekali. Ya. Oh, berbalik. Namun kakinya terlepas. Kita lihat. Namun kakinya terlepas. Abang Ananda bisa dapat back. Frisno masih atas. Kembali Frisno yang datang. Berbalik kembali, Bung. Justru back. Dapatkan back. Luar biasa. Luar biasa scramble dari fighter ini, nampak mencoba melakukan RNC, nampak sudah tembus leher dari, nampak sudah tembus leher. Sekian classic fight antara Ananda Wahyu versus Frisno Tumilar. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, comment, dan subscribe. One Pride untuk Indonesia.